Dengar sini semua sekali. Apabila dapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya agak. Sekuan dalam sedia, lari dan berbaris dalam 3 barisan di hadapan. Di tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu sekuat, faham tu sekuat, faham tu sekuat. 3 barisan di hadapan saya agak. Senang diri. Baris sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Bergerak kiri. Buku silat untuk mengikatkan kain andong. Kanan di atas kiri dan kiri di atas kanan. Ikatan bunga getih untuk mengikatkan perahu atau kapal. Kamu letakkan kain andong di atas dada dan bucinya di sebelah kiri. Kita akan menggunakan ikatan buku silau. Kedai sehari-hari berkebun pisang. Budi baik dibalas baik dalam hati dikenang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Sulaim binti Muhammad Syarifuddin. Saya dari Sekolah Masaan Serta Muzaffar Syah. Tajuk pengucapan umum saya ialah budi baik dibalas baik. Budi baik dibalas baik membawa maksud setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain pasti akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan membalaskan kebaikan orang lain merupakan amalan mulia. Islam tidak membuka peluang setengah orang saja untuk berbuat baik kepada orang lain. Buktinya, orang yang menerima kebaikan juga berpeluang membalas kebaikan tersebut. Sebagai contoh, dengan mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepadanya. Perbuatan menyampaikan ucapan selamat juga termasuk dalam perkara yang baik yang perlu dihargai. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik ataupun dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah akan menghitung tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Adakalanya kebaikan seseorang itu kita tidak mampu balas dari segi harta benda ataupun kewangan. Namun dengan ucapan terima kasih juga sudah mencukupi sebagai tanda pujian dan penghargaan terhadap kebaikan tersebut. Sebagai pengolong ucapan ini, saya menyeru kepada semua, marilah sama-sama kita melakukan kebaikan. Percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas pasti akan ada ganjarannya. Sekian, terima kasih.